Kawan-kawan, kami menemukan tempat baru nih, tempat yang tersembunyi. Di manakah itu? Mari kita lihat ya. Ayolah, yuk ikut terus. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Flo dan Cici dalam episode lemaknya Ici Kopi yang ke 9. Salah, 9. Ya, dekat sekolah Penabur. Jadi tempatnya tersembunyi, terselubung. Jadi Kak Cici menemukan tempat tempat persembunyian baru. Tempat persembunyian baru ya, pokoknya enak banget lah. Ini konsepnya garden ya. Namanya Kopi Darat. Marilah kita kulik mengulik, review mereview kopinya bagaimana. Yuk, kita lihat tempatnya. Oke, sekarang di depan kita udah ada hot cream brew sama hot cafe latte. Secara penampilan dan penyajiannya ini udah bagus ya. Ini latte-nya juga bagus, haknya. Terus dia ada penambahan cookies. Ini penampilannya udah cakep banget, ciamik, cantik. Udah kayak latte-nya ini udah ada penambahan cookies. Cream brew-nya juga. Ini penampilan caramel candy-nya ini cakep banget. Wow. Ayo dong dicicipin karamel candy-nya. Wah, wow, cakep ya. Cakep banget. Mau enggak? Boleh, boleh, boleh. Oke, okay, let's go. Ranci-ranci. Ya. Ini kece. Teknik burn-nya tuh kece. Aku langsung cobain cafe latte ya. Mana tuh? Aku udah cicipin latte-nya kawan-kawan. Menurut aku nih rasanya bold, tapi lebih ke burn ya. Dan aku kurang suka kalau yang bold lebih ke burn. Cuma dia ketolong sama creamy susunya sih. Overall enak bagi yang suka bold. Untuk yang cream brew, lo? Oke. Nah, yang ini tadi di bagian atasnya itu tadi ada caramel candy. Nah, untuk kopinya, ini aku sih suka. Creamy-nya dapat. Terus ada flavor kacang. Ya. Terasa ya? Berasa banget. Dan caramel candy-nya juga enak, apalagi crunchy-crunchy. Cakep overall, banget ya? Iya. Cakep juga penampilannya. Overall aku suka banget sama yang ini. Oke. Cocok di aku nih ya, terus dia ada penambahan cookies. Betul. Jadi nyeruput kopi sambil makan cookies. Cek. Ayolah, sekali lagi kita sip lo sambil makan cookiesnya. Ini tempatnya konsepnya garden, jadi ngopi sambil menikmati konsep garden, tanaman, ada suara-suara air, itu enak banget kawan-kawan. Jadi tempatnya enak banget, tersembunyi. Jadi bakalan jadi tempat sembunyi aku yang baru. Buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu. Caranya gampang banget, tinggal klik tombol subscribe di pojok kiri sini buat dapetin info kulineran terupdate lemaknya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Menu yang kedua ya? Menu kedua. Oke, pesan apa ya? Yuk, let's go. Kita coba dulu. Nah, sekarang kita mau
selain minuman yang kedua, di sini ada avocado kopi sama almond kopi ya. Nah, di sini aku mau cobain yang avocado, kaginji yang almond. Nah, kita langsung aja ya. Aku cobain yang almond kopi. Ada kacang almondnya juga yang dihancurin dimasukin ke dalam sini, terus ada ice creamnya. Ini pakai es krim vanilla ya? Iya, betul. Yang ini es juga. Nah, jadi yang ini juga ada es krimnya, es krim vanilla. Terus ada alpukatnya. Ada alpukatnya ya. Terus tadi aku tuangin espressonya juga. Oke, aku cobain yang almond coffee. Jadi ini pakai flavor almond dan itu berasa. Terus yang bikin dia enak itu adalah dia masukin crush almondnya, jadi ada crunchy-crunchy-nya. Terus ada ice cream vanilla, jadi lebih creamy. Kalau ada? Nah, punya aku ini tadi avocado coffee. Nah, jadi ini ada jus alpukat sama espresso, itu udah enak banget. Terus tadi ditambahin lagi sama es krim vanilanya, makin creamy. Ya, aku suka banget. Nah, buat kawan-kawan yang nggak terlalu suka kopi tapi pengen ngicipin kopi, boleh ini buat dijadiin referensi kalian buat dicicip kopi. Mau yang almond? Ya, mau yang almond atau yang avocado, ini enak semua. Terus range harganya di sini tenang aja, dari 15.000 sampai 30.000. Mereka ada makanan cemilan, ada makanan berat, ada wifi, terus ada indoor, ada outdoor, ada bagian rooftop juga gitu kan. Terus konsepnya garden, enak banget. Dan yang paling penting ya ada rooftopnya juga. Ya. Terus di pondok-pondoknya juga itu ada kipas, tenang aja, jadi nggak bakal panas kawan-kawan ya. Asik banget pokoknya nongkrong di sini. Mereka bukanya dari jam 10 sampai jam 11 malam. Untuk weekendnya mereka dari jam 10 sampai jam 12 malam. Dan setiap weekend ada live music. Terus mereka ada di GoFood juga. Dan untuk yang mau makan siang, ngopi sore, ataupun nongkrong malam, ini rekomen karena konsepnya ini keren banget. Silakan kesini buat tempat persembunyian. Ya udah ya, gitu aja reviewnya kali ini ya. Nah, jadi overall di sini tempatnya nyaman banget. Teman-teman yang mau nongkrong di sini, mau ngerjain tugas, mau ngopi-ngopi santai, cocok banget di sini. Mau makan siang juga oke. Nah, untuk harganya tadi kita harganya. Sekarang kita lanjut ke rating. Berapa nih Kak Ci? Menurut aku ya, ratingnya adalah 7. Oke, memang sih tempatnya ini yang karena kan jarang-jarang ya di Palembang konsepnya ini garden. Terus ya tempatnya luas, ada indoor, ada outdoor, ada rooftop pokoknya ya. Terus ini kayaknya ada ini juga Kak, VIP room ya? Ya betul, ada VIP roomnya, itu indoornya. Ini bagi yang mau private boleh. Nah, sampai di sini dulu video lamanya Icip Kopi episode 9 kali ini. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, caranya gampang banget, tinggal klik logo lemaknya di pojok kanan sini. Terus untuk video menarik lainnya, rekomendasi punya, bisa kliknya di sini. Dan untuk video terbaru bisa klik di bagian sini. Ya udah, segitu aja, sampai jumpa di video berikutnya.